Super. Aduh. Bahkan yang Kunta Wi ada, Bos, dari yang 2000. Kunta udah ada ini juga Kunta. Bosat dah. Eh? Makanya Medan jauhan. Nih, di sini. Ini. Katanya ada pernaikan sampai numpuk dari Bandar, Bos. Naik dari mana sih? Ah, tadi centeng gimana? 2,5. Bayar. Lah tadi kan udah ngopi. Iya, saya mau bilang ngopi emang. Masih banyak apa? Udah habis. Masih ada. Ini tadi kopi belum bayar. Ya, terus. Satu doang kan tadi ya? Iya, 5. Hah? 5. Lah orang satu loh. Ya selamat malam semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya Kandi Sejagat yang selalu membongkar semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya. Sekali lagi yang belum subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video. Seandainya video saya bagus dan bermanfaat, boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya. Pantauan kita di malam hari ini seperti biasa untuk menelusuri semua harga-harga cabai dan harga sayuran. Apakah di malam hari ini ada penaikan ataukah penurunan? Ikutin aja videonya sampai selesai. Ya, teraka ya. Ekstra, coba. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi bersama kita di Pasar Induk Cibitung ini, yang seperti biasa akan menelusuri semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya. Dan sebelum saya bacakan untuk di dunia percabean ya, saya akan bacakan dulu harga-harga sayuran yang saya udah jual ya. Dan cabai pun sebenarnya saya udah jual cabai ori ya, cabai ori dan cabai rawit putih, rawit hijau, semua ada semua di saya udah jual. Tapi kita masih dalam penelusuran, tim kita belum selesai menelusuri untuk menanya yang belanja ya, bandar-bandar yang harus ditanyain. Makanya kita akan bacakan di dunia persayuran terlebih dahulu. Dan di depan kita ini banyak sekali sayuran ya. Dan ini juga ada boncis, harga boncis sekarang menurun drastis. Yang tercantik sedunia cuma di angka 3.000 rupiah, yang kurang cantik 1.000 pun banyak ya bos. Itu untuk boncis. Dan di sini juga ada salah satu timun ya. Timun bakal ada penaikan, berhati-hati aja ya. Timun bakal ada penaikan untuk di siang hari ini, di malam hari ini timun cuma harga di angka 4.000, itu pun barang yang tercantik sedunia. Untuk timun yang harga 1.000 dan 2.000 itu masih banyak sekali. Dan terlihat bos obral yang lagi ngobrol ngobrol engkol. Tapi engkolnya diobral kagak habis-habis. Ini udah dijual 3.000, bos. Tapi sosin dia menang hari ini, sosin kosong. Makanya dia lagi senang banget tuh. Senang bos, hari ini senang. Tawar kacang goceng nggak dapet. Apa? Tawar kacang goceng nggak dapet. Maksudnya? Buat catering. Kacang yang kita gini. Iya. Tawar goceng belum dapet. Ya nawar apa seorang mah 10.000 gue segabung. Ini mah goceng segabung yang bener ge. Kalau zaman keperobot. Ini gimana engkol ini? Romannya ngedon juga engkol ini? Prediksi engkol ya begitu. Gak berani tempur mah. Gak berani tempur, hancur. Ini udah dijualin 3.000 tadi saya dengar. Kalau orang baru turun dari lo 3.000.
makin berapa emang? Aduh. Bahkan yang kuntau ini ada, bos, dari yang 2.000. Kuntau udah ada ini juga kuntau. Bosat loh. Makanya Medan kejauhan, ngeri, ngeri kerennya. Oke dah, yang penting tetap semangat buat Obral. Semangat terus. Oke. Ya langsung. Kita nggak ngalian. Kita udah. Alhamdulillah. Itu tadi Bos Obral udah ngobrol ngkol dari daerah Tuol. Semenjak nyampe udah diobral 3.000, Bos, bahkan udah ada yang 2.000 ya. Dan untuk ngkol Medannya masih di angka 130 ya. Sebenarnya masih ya. Dan kacang tercantik sedunia ini cuma ngejual Rp3.000. Tapi prediksi kacang nggak lama lagi bakalan naik lagi ya. Tetap semangat buat petani kacang ya. Dan ada seledri dan daun bawang, harga seledri masih di Rp22.000 dan daun bawang masih di Rp20.000. Ini jarum coklat. Jarum coklat langsung jarum coklat. Langsung jarum coklat. Orang mau turun ke Samsung ya, Bos, jangan jarum coklat. Daun bawang seledri sampai diinepin buat besok karena kosong, udah 25 dan daun bawang di 20.000. Aduh. Yang viral tetap viral, yang turun tetap turun. Dan di sini ada salah satu tomat yang viral. Terima kasih buat segala berkita yang udah mengimpokan sehingga abang, sehingga kita dapat info. Tadi pun saya udah nanya ke Centeng ini beli tomat udah berapa. SL dia beli tomat sampai di angka 22.000. Berarti benar kata subscriber kita beli tomat GH 25.000. Wah, keren nih tomat. Ini dia buat ngecer, beli sama bandar, Bos. Dan untuk kentang juga ada info dari subscriber kita, cuman emang di sini enggak terlihat kentang sama sekali, Bos. Ya. Kentang kosong total. Dieng itu sampai di 25. Buset. Gila ya. Orangan apa namanya? Bandung juga udah 20. Enggak ada pisan, Bos. Saya sampai nanya sama yang belanja kesulitan nih. Ya makanya ada info dari subscriber kita yang nunjukin, alhamdulillah dibantu namanya untuk yang pada tahu gitu. Dan ada labu siam, tumpukan labu siam banyak. Harganya masih imbang di 2.000 dan acar masih di angka itu cuman 8.000 ya. Dan untuk bumbu-bumbuan di sini ada jahe. Jahe ini 25 dan kencur 25. Dan kunyit di 20. Kunyit di 16. Kunyit di 6.000, 7.000. Lengkoas di 8.000. Ada meninjo, Bos. Ya ampun, meninjo, Bos. Meninjo mahal banget. Meninjau yang ecer itu subscriber kita bilang katanya berapa, 25.000. Boh, pusing ya. Besok saya mentik meninjau ah. Tapi kemarin meninjau saya mau dinota 9.000. Itulah di Cibitung kalau ngecer kayak gitu. Asam 10 dan meninjau 10. Dan meninjau kemarin saya jual 9.000. Untuk jengkol kulit harganya 15.000 dan jengkol biji udah 35. Karungan 30.000 ya karungannya ya. Dan di sini ada buncis, udah saya sebut, pare terong. Pare harganya cuma di angka Rp3.000, terong di angka Rp3.000, terong bulat Rp3.000, terong portun Rp3.000. Oyong Rp3.000, enggak ada yang tinggi pisan. Aduh, enggak ada yang tinggi pisan sayur-sayuran. Wortel Medan Barasagi harganya masih imbang di angka 10.80 ya.
Dan di sini terlihat sama kita adalah salah satu kembang kol Kerawang. Kembang kol Kerawang masih di angka 6.000. Kembang kol Bandung harganya cuman di angka 4.000 3.000 ya. Kalau ini kembang kol Kerawang. 6.000 sekarang bos, kembang kol Kerawang bos ya. Kembang kol Bandung itu cuman 4.000 rupiah. Apaan sih? Bos, apaan yang numpuk? Buncis di mana? Hah? Buncis yang numpuk. Nih, di sini. Ini. Katanya ada pernaikan sampai numpuk dari bandar, bos. Naik dari mana sih ya? Tadi centeng menawar 2,5. Iya. Katanya hari ini ada pernaik katanya. Iya. Mas bandar-bandar hari ini masih numpuk. Bohong. Ini malah tukang bakso. Bohong. Kalau kita sering keliling ke sana ke sini. Iya. Nyari dompet jatuhan gitu. Iya. Sing. Oke deh. Siap. Ini masih numpuk udah di bandar yang lain. Numpuk. Oke dah. Hei, bayar. Lah tadi kan udah ngopi, Iya, saya mau bilang ngopi emang. Masih banyak apa? Udah habis? Masih ada dong. Masih ada. Kopi gede ya? Tapi saya masih ada kopi saya. Ya udah. Siap. Citarum, pojok menyot, pojok menyot, pojok ada. Daun bawang sampai dikantongin kayak gini buat besok bos. Dan ini engkol bos yang ini tuh dapat, hah? 60. Ini bos engkol dual bos. Mati hari ini bos, sudah banyak yang jual 2.000 katanya bos. Berhati-hati bos ya, buat para pengepul, buat para petani hati-hati. Dan di sini ada pakcoy ya. Pakcoy harganya cuma 4.000. Dan di sini ada selada keriting. Ini selada keriting. Harga selada keriting cuma di angka 4.000 ya. Dan untuk brokolinya itu harganya di angka 10.000 ya. Dan di sini ada jengkol yang harganya udah viral banget harganya sekarang. Harga jengkol ini sekarang udah di 35.000 ya. Tapi jengkol kulitnya 8.000. 15.000. Tapi jengkol tetap aja dibagi beberapa bentuk bagian itu dia. Dan di sini ada apa namanya? Bawang cutting masih seperti biasa di 20. Bawang cutting, bawang bombay 25, bawang cutting masih di 35. Dan di sini masih ada seperti biasa bawang Brebes ya. Bawang Brebes ini harganya masih belum ada peringkat penaikan, masih di 30. Dan bawang apa namanya? Bawang Batu mah cuma 25 ya. Terus ada lagi bawang yang 25.000 tuh, bawang apa tahu 23, 25 ada itu. Jeruk nipis 5 belum saya tanya malam hari ini. Jagung hari ini kosong lagi goceng. Dan ada salah satu apa ya? Oh no. Labu acar udah saya sebutin, buncis sudah saya sebutin semua ya. Udah saya sebutin semua. Kacang cakep kayak gitu kita tetap aja dicabutin tuh. Bukan. Sudah tahu bilangin. Ini lakunya cuma ikan mas, bos. Nih, ikan mas. Ikan mas mah 30, sok. Oh, ikan mas 30. Tikus. Tikus mah 15, sok. Ini tikus. Aduh. Tawarin bawa tikus, bos. Aduh. Gimana sih tikusnya lagi? Parah ini, mah. Musim hujan tikus galak-galak besok nih.
pada naik ke pohon cabe, pohon timun. Udah pada naik tikus semua. Udah pada naik parke pada gerowak pada banjir. Memang sepi juga ya. Oh, labu siang banyak banget, tumpukan labu siang bang tuh. Kemana? Hah? Sampo. 1000 perak bos. Bocok deh. Sampo. Sampo 1000. Lah terus nota bro duit? Notanya cuma 700. Aduh. Tapi udah habis. Sampo. Udah habis. Alhamdulillah habis siang-siang aku dorin 2000 cenggo. Mana 700. Aduh iya bos itu impor tambahan bos sampo bos belum kesebut tadi. Angkung udah banyak. Kenjer. Daun bawang. Iya bos bener. Tadi sampo belum kesebut ya. Aduh sampo 700 perak. Anjlok parah sampo. Daun bawang. Ya hari udah malam banget ya dan kita akan bacakan untuk kudunya percabean ya. Ini tadi kopi belum bayar. Ya, satu doang kan tadi ya? Ya lima. Hah? Lima. Lah orang satu loh. Ya ini salah satu CMK daerah ya dari daerah Cirata ya. Ini ori lelang. Terus super ya. Timun. Dan cabai JTW. Dan rawit putih. Mas. Dan apaan? Cabe gue ditawar goceng. Dasar si gendut. Ini namanya Ijo Tanjung. Itu ular geket apa ini ya? Rawit putih ini harganya sampai 15.000 bos ya. Tawarannya 10.000 dan akhirnya saya tahan 15.000 belum habis. Aduh, saya tahan 15.000 belum habis. Masih ada berapa dus lagi? 1 2 3 4 tuh. Ya. Rawit putih cakep banget ini dari daerah Kerawang ini. Dari daerah Kerawang. Kerawang Kosambi ya. Sukses buat seluruh petani. Dan untuk Ijo Tanjung tawarannya 10.000 bos, saya tahan 15. Laku 15.000 5 kilo bang, 3 kilo tadi ada yang beli 1 kilo. Dan untuk caplak sama 15.000 17.000 anjlok semua bos ya. Silir sama 15.000. Dan ini adalah salah satu cabai JTW. Ini 10.000 bos, nih cabai kayak gini 10.000. Kalau yang cantik kan makanya laku 15 ya. Ini hijau parah ini mah hijaunya jeban. Aduh pusing. Baru jual 3 kilo. Kalau yang bagus itu 13.000 ya, kalau yang bagus. Terus kalau untuk CMB-nya cabai merah besar di 50.000 rupiah saja. Dan ini adalah salah satu CMK daerah ya. CMK daerah ini di malam hari ini agak bagus harganya. Harganya kuat ya. Sampai di angka 55.000. Nih. 55.000 ya. Ini tabe tercantik. Yang murah banyak tapi yang cakep enggak ada. Yang basah banyak. Ini cabai daerah tercantiknya aja saya jual 55. Cirata punya nih.
lagi panen raya di rata ya. Oh, kalau yang mana murahan. Dan untuk banyak yang basah bos sekarang CMK bos ya. Itu CMK yang basah emang ada yang nyosor itu 40 ada bos. Dan untuk keriting hijaunya cuma 10.000 bos, keriting hijau sama lagi mati kalau keriting hijau mah. Dan langsung lanjut ke cabai ori. Cabai ori ini tercantik sedunia ya, bertahan di 43-45 bos ya. 43-45. Tapi ada juga yang jual 40 bos ya, kalau untuk ori ya, karena restan banyak yang jual 40 itu yang restan biasanya. Ada yang jual 43 juga bos. Kalau itu ini ori lelang 45 nih. Yang pengecer ini di sini beli yang membandar 45 itu. Ori itu. Terus kalau di bawah ori itu misalkan galean, perentol, borga, muntilan sejenisnya itu udah di bawah 40. 35.000 bahkan yang 30.000 juga ada ya. Bahkan ori saya tadi siang aja ada yang nawar 30.000 kayak gitu bos ya. Di dunia perawitan, di dunia percabean selesai. Kita lanjut terus mencari informasi yang belum kita dapatkan ya. Ya, hari udah larut malam. Saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya. Dan di sini pun udah disiapin, dirapi-rapihin dagangan yang belum laku ini ya. Tuh. Oh, yang udah didiri-diriin mau dikurubin buat besok. Dan yang pengecer pun udah dibuka, diecer, mau diecer ya. Tuh. Dan intinya terima kasih yang udah menonton. Saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kembali lagi di video besok siang. Apakah harga ini bisa naik terus ataukah malah semakin terus? Intinya salam sukses saja buat seluruh petani sedunia, salam sukses saja buat seluruh pedagang sedunia, salam sukses aja buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. We'll be right back.